boleh, alhamdulillah. Berapa bungkus, Bu? Tuh. Aduh, bungkus. Alhamdulillah. Udah, Bang, kerjain. Iya. Alhamdulillah, kan. Iya, Bang, udah cepetan, Bang. Percaya sih lo kalau berbagi tuh, ya Allah, ya Robi. Bentar ya. Bikin seneng orang, Allah jadi seneng. Ya, amin. Gitu. Cabenya 3 ya, Bu? Ibu tinggal di mana? Nanya mulu. Enggak, saya kira temen yang tadi orang Australia. Enggak mungkin, lo cakep aja nanya mulu. Iya. Iya, iya. Nih. Ini udah jadi. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya. Alhamdulillah, penglaris. Ini lo gak iketin lagi. Bu, iya. Bikinin rujak ya, 20 bungkus. Hah? 20 bungkus, Bu? Iya, Pak. Sekarang? Ya, iya, sekarang. Alhamdulillah, Bang, 20 bungkus. Kita dapat rezeki. Iya, iya. Pak, lu gak ada rezeki rame, ada rezeki rame. Pak, ini kita semangat, Bang. 20 bungkus ya? Siap. Alhamdulillah. Bu, saya borong nih semua. Rezekinya. Oh. Bungkus semua, Pak. Iya. Iya, benar. Masya Allah. Sebentar ya, Bu. 20 bungkus cepetan, Bang. Iya, ini cepetan nih. Saya cepet banget ini. Cepat nih, Bang. Iya, taruh. Bentar ya, Bu. Cepetan dong. Aduh, Bang. Sampai jatuh ya. Tuh, Bang. Tuh. Ibu ya, maaf karena plastiknya ya. Makasih ya. 20 bungkus ya, Bu? Iya. Alhamdulillah. Ibu duduk dulu dah. Di sana kayak mana, kayak? Pakai paya kan? Pakai semua aja. Iya, kumplit ya. Iya. Waduh. Gua ambil gemeteran, Bang. Tenang, siap. Waalaikumsalam. Somai lagi lu ya? Shhh, gak boleh begitu. Pasti somai. Ada apa, Tuan? Ada apa? Ada apa-apa. Oh, waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kata gua juga apa, Bang? Hah? Lu mau nimpalin orang gila begitu? Udah aja bengong aja. Itu orang mana ya? Kata orang Cikampek, nanya mulu. Bentar ya, Bu. Datang lagi gua sampai pakai timun. Bener, gua tunggu lu malah gua yang nungguin dah. Udah cepetan ngomong mulu ah. Ini rezeki nih, buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam lu. Macam aja lu. Lu lagi ya. Gua ustaz bisa marah juga lu ya. Jangan ledek gua lu. Pergi enggak lu? Bang, astagfirullahalazim. Udah meret. Bener-bener lu ya. Maaf ya, Bu ya. Kamu sih plastik, Bang. Hai manusia, cerereng jeng jeng jeng, hormati ibumu yang melahirkan, cerereng jeng jeng jeng, dan membesarkanmu. Dar bau, bau bagus. Aduh, Porisma. Porisma, pakai daster dong. Pak Ustad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah, ini mengapa? Ini anak muda nih belajar. Subhanallah, Oding, biar kate muka lu segitiga gak beraturan, tapi semangat belajar lu luar biasa. Ini nih kalau ngomong gak enak ujungnya. Bukannya segitiga. Apa? Opa lalalala. Gak usah, Ustaz seneng. Karena giroh si Oding, semangat Oding luar biasa. Biar kate Oding mukanya gak enak dilihat, tapi punya semangat belajar luar biasa. Ini yang contoh. Itu dia, Pak Ustaz. Pak Ustaz, kalau ndak kayak gitu, nanti si Bang Oding iki kebanyakan minus nih. Iya. Berarti matanya lamur dong. Lagi ngerjain ini. Ngerjain apa sih? Tugas dari si Entut. Hah? Tugas apaan? Nah ini lihat ngapa tuh? Astagfirullahaladzim, si Entut bagaimana urusannya ya? Lah ngapa sih? Lah kan gue nyuruh dia. Kenapa dia nyuruh elu, Ding? Lah, jadi yang sekarang saya kerjain tugasnya dari Pak Ustadz ke Entut. Iya. Terus yang ngerjain? Iya. Aduh Pak Ustadz, ngapa jadi usahain amat saya sih? Lah. Lah lu kenapa mau ngerjain? Pak Ustaz, asal tahu aja Pak Ustaz. Waduh, kayak boneka-bonekan mobil lu. Biar begitu-begitu si Entut itu sobat solidar saya. Ustaz. Alhamdulillah bayar utang nih. Hah? Bayar utang? Bayar utang? Iya. Emang ilo kan saya punya utang? Masya Allah. Ket? Oh ada, bentar utangnya Pak Ustaz ya? Tuh, denger tuh.
dijadiin satu sama punyanya. Istrinya enggak? Sama istrinya? Ya, ya kan ada juga, Be. Jadi berapa? 43.500, Be. Bayar 40 aja deh, 3.000 enggak usah. 40 ya? Kita bayarnya 1.500. Lebihan, Ding. Ustadz mana punya duit segitu. Ini maaf, bukan nagih. Takut ente lupa, makanya aneh ngomong sama ente. Gak apa-apa, kan saling mengingatkan. Betul. Walaupun timingnya gak pas, gak apa-apa. Saya mah, ya kan, bayar utang. Iya, saya bayar utang. Tadi niatnya mau beli gula. Terus? Ya tapi ya cuma duit 40-40-nya diambil. Ya ngutang aja jadi masalah, kan masih ada duit nih. Enggak, saya malu. Astagfirullah, jangan suka begitu ah. Utang kan dibawa mati. Ya abang aja bayar buru-buru. Iya, sampai lagi pas naginya itu. Kadang-kadang enggak tahu tempat ya. Kalian pamit dulu ya. Yaudah. Ya udah. Ya Allah, enggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu buat ceramah sekarang. Oh, oke deh kalau begitu. Makasih Suneo ya. Iya. Yaudah antara Ustadz ke sono ya. Yaudah, saya tunggu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, siapa namanya tadi? Suneo. Suneo. Anak keponean. Oh, sudah aja namin. Pamit dulu ya. Oke. Luar biasa. Enak. Lagi hutan. Ini begini, ini begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, kita kita makanya tuh jadi orang. Belajar kayak Ustadz tuh, begitu datang dipanggil suruh ceramah, seenggak-enggaknya berkat mah pasti. Lu bagaimana? Suruh sekolah, ngawon kebo. Allah selalu melihat kita. Sabar, sabar. Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Gak boleh mengeluh. Sabar. Tuh, astagfirullahaladzim, Mon. Bilang-bilang dong kalau ente ngepel di sini. Anggap ini cobaan. Sabar. Wih, hebat ente, Mon. Belajar di mana nih sabar begini? Fitri. Sabar, sabar. Waduh. Oh, hebat tapi Ustadz ya. Ane tadi diajarin, Mon. Kalau kita itu harus hati-hati dalam melaksanakan setiap kegiatan apapun yang kita lakukan. Sebab Allah melihat kita di mana pun kita berada dalam kondisi yang berbeda. Oh gitu ya. Terus lagi kerjanya deh. Oke. Kena kepala. Kapan? Kemarin. Barusan lu balik. Astagfirullahaladzim. Sabar. Ini ujian. Iya. Menuju yang cemerlang. Sabar ya, Bon. Iya. Lagi ada juga gak sengaja. Iya, gak apa-apa. Sabar. Aduh. Gak apa-apa, gue cuma manggil doang. Tadi kena muka. Kena lagi? Kena. Tapi harus? Sabar. Iya gitu dong, Bon. Gak boleh dendam. Gak boleh benci. Saling menyayangi, mengasihi. Sabar. Iya. Kita harus sabar. Iya. Ingat kata Pak Ustaz. Iya. Semuanya untuk fit. Tapi sekali lagi kena, gue timpa beneran loh. Jangan sampai lah. Iya. Kita kerja lagi? Iya. Ilah, bete, tetet. Capek gue ngomong sama lo. Manusia sirik. Gak bisa dapetin Fitri lo. Apa bilang gak bisa dapetin Fitri? Sabar. Sabar. Sabar, Mon. Iya. Tapi kalau ente nyinggung-nyinggung Fitri, udah pasti aneh bakal dapetin Fitri. Dari mana lu yang dapet Fitri, gue tanya? Loh, emang harusnya begitu? Kalau berbicara masalah cinta, gak ada pengecualian. Harus aneh yang dapet. Gak ente yang gantut, semuanya aneh yang dapet. Tenang, enak aja ente. Kalau ente udah gak dapetin Fitri, jangan kayak gitu. Mestinya kejadian kayak gini ada Pak Ustadz nih, biar dia tahu siapa yang emosian. Gue orangnya gak emosi, gue orangnya menyayangi. Sabar. Sabar. Kena ya? Gak kena. Berarti gak emosi? Gak emosi. Oke deh. Okay. Udah kerja lagi deh. Oke. Okay. Oh, kadang-kadang. Yoi. Maaf ya calon besan. Jadi agak telat karena saya ada urusan dulu. Seharusnya gue yang minta maaf deh. Ya sama-sama lah. Soalnya gue orang sibuk datangnya telat deh. Iya, paham. Thank you.
ngototin gua melulu. Setiap kali gerakan ngototin gua. Jangan-jangan nih cewek demen banget sama gua nih. Iki kayaknya dua-duanya cocok, Be. Iya, pilihan babe bang, gua salah lagi lah. Mantep, Be. Ceweknya juga cantik loh. Tapi cakepan kamu tetep. Den. Apa sih? Masih apa sih? Ke Bekasi. Masa holding dikasih calon yang begini sih? Maksudnya Bu Trasi? Maksudnya gimana, Dad? Jangankan satu, 1000 yang begini Oding mampu. Astagfirullahaladzim. Secara gitu, Oding kan cowok yang paling ganteng di kampung Rawa Bebek. Masa dikasih yang beginian? Yang begitu. Kalau pendapat gua ini cakep banget, Ting. Emang jadi lu gak mau? Yang begini, ya. Oh, enggak. Desa. Mau kemana tuh? Jalan-jalan. Masya Allah. Salah itu Bapak. Masya Allah. Aduh, Bang Oding. Bunda. Bang Oding. Biarin. Jauh nggak dia? Jauh ya? Hei.